Halo guys, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini kita akan mereview Kagura Revamp guys ya. Dan di sini kita akan melihat apakah Kagura Revamp ini masih bisa instant kill atau enggak guys ya. Karena ultimate-nya sekarang kata kalian sih di nerf ya, karena hanya memberikan satu damage doang sekarang guys ya. Gak bisa memberikan dua kali damage lagi. Tapi walaupun begitu, damage-nya dinaikin sih. Jadi ketika dia nyedot musuh itu damage-nya dinaikin sama Muntun guys. Kemudian skill satunya juga ini di buff. Jangkauan damage-nya lebih luas ya. Jadi kalau kita lempar skill 1, misalkan musuhnya gak kena payungnya, cuma kena talinya doang, itu tetap nerima damage merekanya guys. Woi, jangan gitu lah Jawhead. Benci banget gua sama Jawhead yang suka nge-troll guys. Jadi mungkin karena skill satunya jangkauannya diluaskan sama Muntun, jadi ultimate-nya di nerf sama Muntun kali ya, tapi gak worth it sih. Sabar. Nah, kalau kayak gitu nggak kena damage dia, terlalu jauh sama payungnya, guys. Dia harus agak dekat dengan payungnya baru kena damage. Pada sekarat semua. Hey, Jawhead. Buset dah. Nah, ini contohnya, guys ya. Ini contoh Kagura yang di-revamp ya. Kalau Kagura yang nggak di-revamp itu nggak mungkin si Karina bisa mati. Kenapa? Karena pergerakan payungnya lambat banget. Nah, kalau yang tadi kan pergerakan payung kita cepet tuh. Gercep banget, dia langsung nyamperin si Karinanya ya kan. Nah, itu kelebihan dari Kagura yang di-revamp sih. Jadi, pergerakan payungnya itu cepet banget ke kita ketika kita memindahkan payungnya tersebut, guys. Ajar boy, ajar boy. Waduh, buset dah. Ngeri sih ya. Sebenarnya ngeri sih ini damage si Kaguranya. Jadi masih bisa satu kali combo, musuhnya auto sekarat sih. Waduh, dapat turtle kita guys. Wah, ngeretri Indomaret itu dalam slotnya anjir. Waduh, cooldownnya lama sih ini. Cooldown skill 1 kita terlalu lama sih. Kalau bisa tolong di buff sedikit lagi lah cooldown skill 1-nya lah, supaya menyeimbangkan gitu loh dengan ultimate yang di nerf-nya ya kan. Jadi kalau diturunin cooldown-nya nggak terlalu OP apa ya? Terlalu OP sih guys. Sabar. Wait. Kita kasih combo guys. Ini combo baru ya. Skill 1, ulti. Skill 2, ulti. Kemudian kita ngedash skill 1 lagi guys ya. Jadi combo si Kagura ya yang sekarang ya seperti kayak gitu guys. Mampus kau Jawhead, Jawhead. Masih untung lu, gua bantu. Lempar lagi lu. Tak kirain dia mau lempar kita ke depan tuh guys. Bangke Jawheadnya ya. Ini lagi kenapa nih? Kenapa nih bocil? Wah, bocil gak ada obat guys. Nah, jadi kalau bisa sih saya minta Muntun ya ngasih ultimate-nya ya. Ketika kita buka ulti, lingkarannya bisa kasih efek slow tuh. Waduh, buset dah. Wait. Satu titik. Surprise, motherfucker. Lagi. Astaga, ada si siapa ini lapu-lapu, guys. Aduh, gercep banget lapu-lapunya, anjir. Nah, kalau bisa, ultimate-nya itu dikasih efek slow ketika dia buka ulti ya. Jadi lingkaran ultinya harusnya bisa kasih efek slow supaya sama dengan Kagura yang sebelum di-revamp ya. Kalau untuk masalah damage-nya ya udahlah, seperti kayak ini aja lah, gak usah diubah-ubah lagi lah. Tapi untuk efek slow-nya harus ditambahkan lagi sih ketika buka ulti ya. Itu yang penting, karena kenapa kalau gak ada efek slow itu susah banget. Kaburnya gampang banget itu musuhnya, kaburnya gampang banget guys ya. Tinggal jalan kaki aja udah bisa kabur. Kalau dulu masih harus pakai skill dash, skill blink atau flicker kan buat kabur dari tali ultimate si Kagura ya kan. Kalau yang sekarang mah gak usah pakai flicker, gak usah pakai apa-apa, tinggal jalan kaki aja udah bisa lepas dari ultimate ya, karena gak ada kasih efek slow sama sekali. Itu aja sih masukan dari saya sih. Kalau untuk damage-nya udahlah, gak usah diotak-atik lagi guys. Biarkan seperti kayak gitu aja guys. Kita combo mati sih itu. Tuh, sekarat langsung guys.
Walaupun dia gak ngasih 2 kali damage, tapi lumayan damage yang dihasilkan ketika nyedot musuhnya, guys. Lailanya, bro. Waduh, payung kita kemana-mana lagi. Mati tuh Lailanya. Aduh, Lailanya gak mati, guys. Tadi gua lempar payung kok tembus ke Lailanya, gak kasih damage ya. Anjay. Aneh nih ya. Hati-hati, boy. Ditabrak, boy. Johnsonnya lagi ulti tuh. Nampak dikit langsung ditabrak tuh. Nah, ini calon-calon ditabrak nih, guys. Ya elah, dilempar ke dalam turut dia dong. Waduh, bangke juga Jawhead-nya. Mundur dulu lah, wey. Sabar, mundur dulu. Ajar, yuk. Ada skill 1, ulti, skill 2, ulti lagi, ngedash, baru skill 1, guys, ya. Itu tank aja sekarang si Johnsonnya tadi, guys. Nice. Sabar, wey, gak gitu juga dong, wey. Gak gitu juga, ngelempar-lempar, ya kan. Buset, banding jawetnya gak masuk akal, ya kan. Kagura dilempar ke arah musuh, matilah, boy. Open. Gas kan. Kasih paham coy. Waduh, sekarat itu. Wih, gua kena stun siapa anjir. Johnsonnya sekarat, bangke. Gak ada yang datang bantuin sama sekali, guys, ya. Pada buta map semua juga ini. Buset dah. Ngeri sih ini. Ulti kita masih ngeri sih, guys, untuk damage ya. Jadi kita tinggal combo skill 1, ulti, skill 2, ulti, ya kan? Skill 2 lagi baru skill 1. Ditambah flame shoot, ya kan? Jagain road, boy. Mampus, ketabrak lagi tuh. Oke, santuy. Kita incer yang tipis-tipis aja dulu, guys, ya. Sabar. Nice. Ini satu lagi nih. Oke, mantap. GG wepret, boy. Dua marksman gak guna juga di sini, guys. Main dua marksman. Mundur, boy. Kena tabrak lu, boy. Tuh. Yalah, mundur dulu lah. Canggihnya. Waduh, mati itu. Jadi kita mati, guys. Gak bisa gue bantu, sumpah itu. Rame banget. Mundur dulu, Jawhead. Lu lihat tim kita lagi ngapain, lu maju-maju. Oke. Sisa berapa tuh? 2 orang lagi, guys. Ratain, guys. Aduh, sakit banget si Lailanya, anjir. Udah masuk late game ini, sakit banget Lailanya, bangke. Kita jagain teman kita ngeward dulu, guys. Kita mau hidup nih, ada yang mau lewat kan nih? Karina ya nih. Mampus. Coy. Lailanya, coy, sakit, coy. Itu Laila, coy. Ngeri gua sama Laila. Masuk late game sakit banget dia, guys. Waduh, dia flicker, guys. Telat kita ultinya. Tuh laser-nya kenapa tuh di atas? Waduh. Tahu aja tuh si Lailanya, bangke. Ayo di open. Ada yang mau open, silakan. Gas. Nice. Mantap. Laser kita gak ada otak itu, main sendiri di atas. Ngapain dia? Udah pick marksman 2, mainnya kayak gitu. Tabrak terus lah. Nah. Nice. Sabar. Awas, ketabrak. Ini kalau udah masuk late game susah nih kita pakai Kagura-nya, guys. Kalau mereka udah counter pakai Athena Shield ya. Pakai magic defense.
agak berdamage kitanya di sini, guys. Buset tadi itu Lancelotnya kenapa dah? Waduh, jangan terlalu barbar, Pak. Red game mati lama ini hidupnya. Semenit, guys. Gak bisa kena comeback ini sih. Eh, buset dah. Tahu aja tuh Layla ada orang. Pakai map hack nih Laylanya, guys. Dua kali dia nih. Masa instingnya kuat banget. Kayak gaming mulai suzon di sini, guys, ya. Nah, Karina tuh. Gas tuh. Gila, langsung lenyap Karinanya, guys. Dengan hanya satu kali combo doang, ya. Mundur coy, mundur coy. Tower dulu coy, tower, tower, tower. Itu tinggal diludahin aja tuh. Oh, soal ini Lancelotnya kenapa? Lancelotnya nih jalannya kayak bencong lagi. Terus dulu towernya, santuy. Udah pada hidup lagi tuh. Duar! Ada Karina yang mengamuk nih. Mampus kau. Gak ada damage lagi. Gimana nih fokus towernya nih? Mundur jauh head. Gua nih mage bangke. Aduh mati guys. Salah kita guys. Kenapa kita harus masuk ke dalam? Mantap. Dapat reward kita boy. Mundur boy, mundur boy, mundur boy, mundur boy. Os boy, ketabrak boy. Johnsonnya lagi patroli boy. Buset, ngeri gua. Tabrak langsung hilang kita guys. Buat hilang langsung guys. Aduh, Karina sekarang. Aduh, gila. Buset, lah sakit banget Laylanya boy. Gila sih, Layla late game sih. Gak ada otak sih guys. Damage-nya ngeri sih guys. Aduh, kalah ini. Sisa jauh headnya doang dah guys. Comeback dah udah ini. Satu menit kita hidupnya. Habis. Habis. Habis jadi penonton. Auto jadi penonton boy. Udah guys. Comeback guys, guys. Jadi intinya di sini untuk Kagura masih bisa instant kill sih guys ya. Jadi kalau kalian mainnya bener dan baik, dan buat teman-teman yang udah pro player Kagura, dijamin gak terlalu ada bedanya sama sekali juga sih dengan Kagura yang sebelum di refarm ya. Malahan yang sekarang untuk kombonya lumayan enak juga ya. Jadi kita tinggal skill 1, ulti, kemudian skill 2. Skill 2 itu fungsinya untuk supaya musuhnya gak bisa kabur, karena ulti sekarang gak ngasih efek slow lagi kan. Baru itu kita buka ulti lagi, baru skill 2, skill 1 lagi sih. Gitu aja sih kombonya guys ya. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.